Safety Mission Indonesia Komjen Pol Syafruddin didampingi Dirut PPK GBK Winarto, Manajer Tim Polo Air Putra Indonesia Reva Dedi Utama, dan pelatih tim loncat indah Harley Rapayadi meninjau kesiapan Tim Polo Air Putra Indonesia yang tengah berlatih jelang Asian Games 2018. Selain polo air, rombongan juga mendatangi tim loncat indah Indonesia sekaligus mengontrol kesiapan sejumlah fasilitas di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno. Untuk menuju kepada raihan prestasi, ada dua yang paling penting, yaitu pelatnas, yang kedua tryout. Oleh karenanya, saya selaku pimpinan kontingen Indonesia, saya memfokuskan diri untuk mendatangi seluruh pelatnas dan sebisa mungkin saya menyaksikan tryout sebisa mungkin. Ya. Pelaksanaan pelatnas dan tryout disebut CDM menjadi kunci penting bagi atlet nantinya dalam meraih prestasi. CDM juga akan berencana mengunjungi venue di Jakabaring Palembang guna memastikan kesiapan venue yang ditargetkan selesai seluruhnya di bulan Mei mendatang.